Iya, apa kabar, Mbak? Halo, baik, sehat. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, ini setiap minggu mau update. Untuk hari ini ada yang baru apa, Mbak? Aduh, banyak nih. Dari yang kecil sampai. Oke. Kita review yang baru-baru aja, Mbak. Oke, dari mana? Ini dimulai dari mana dulu? Dari speaker atau ampli? Speaker boleh. Speaker dulu. Dari depan ya. Heeh. Kita ada merek M. Merek apa itu ya? Speaker pasif ya? Ini pasif 12 in ALL. Ini mereknya ini ya? ALL ini ya? Ini kali ya. Atau ini ya? Itu M apa ya? MTX. MTX. Itu doang sih, belakangnya sih polos. Kayak sebenarnya JBL kayak gitu. 200 watt 50 Hz. Made in USA. Ya, ini satu pasang. Ini 12 ini. Ya, 12 ini. Pasif. Pasif. Speaker pasif MTX kena berapa nih, Mbak? Ini satu pasang 4 juta. 4 juta ya? 4 juta rupiah. Satu pasang 4 juta. Oke. Terus berikutnya ada apa lagi? Ada Yamaha nih terbaru kita. Nih Yamaha. Ini pasif juga ya? Itu pasif. Iya. Speaker pasif. 10 in ya. 10 in. Yamaha. Ini untuk wattnya 700 watt. Wattnya 700 ya? 700 watt. Untuk made in-nya dia made in Indonesia, tapi kan assembly. Oh iya, ya. asli Yamaha Indonesia. Ya, asli Yamaha. Asli Yamaha Indonesia, tapi memang pabriknya di 10 Indonesia ya. 10 in. Ini buka harga berapa, Pak? 3,5. 3.500.000. Ada Yamaha. Bus ini masih original ya. Bisa dibuka? Full. Ini speakernya nih. Masih full ori. 10 in. Oke. Okay. Lanjut kita ke kapa, masih ready. Ini kapa. Ini 10 in ya? Ya. Speaker pasti 10 in. Kapa, Itali. Itali. Ini ada sepasang. Nah ini pasangnya ini kan. Kena berapa nih, Mbak? Masih murahnya lah, 2.100.000. Ini 2.100.000 nih, kapal. Ini Itali. JBL. JBL. Ini pasangnya ini ya? Iya. Tampilannya ini juga, Pak. 10 in. Ya, 10 in. JBL kena berapa, Mbak? 3,5 aja. JBL 3.500.000. Ini kemarin ada kesalahan barang nih. Gimana maksudnya? Kan dua warna, kita dapat beda warna. Oh. Tapi masih ori semuanya sih. Warna speakernya gitu. Iya. Oh, beda. Satu coklat, yang satu hitam. Oh, jadi ori semuanya. Oh, yang namanya dapat barang ya, bukan iya, barang dari toko kan. Itu suara sih normal sih. Heeh. 3.500.000. Lanjut ada apa lagi? Kita ada Warfredo. Oh ini Warfredo. Ini 10 in 3 way. Kayunya kayu jati. Kayu apa nih? Kayu apa? Ini speaker luar ya, Mbak ya? Speaker luar punya. Engelan ini. Suaranya England. Mantap sih. Suaranya mantap. Ini nya double ya? Middle nya double. Woofernya siapa? E3 ya? Oh, iya. Ini minusnya di ini nih, Pak. Tapi sih nggak masalah. Keras ini bagus kok. Ini cuman apa namanya? Agak masuk ke dalam ya. Iya. Tapi suaranya mantep banget.
sama tutupnya. Kita mau bikin tutupnya. Bawahnya ini sih memang enggak ada. Minus enggak ada tutupnya. Iya, tapi saya mau bikin tutupnya nanti. Nanti dilihat tutupnya ya. Iya, dibikin tutupnya. Saya bikin tutupnya. Tadi minusnya itu cuma ini sama tutupnya enggak ada. Iya. Ini sih enggak apa-apa ya. Masih bawahnya semua. Masih orinya nih. Masih keras banget. Ini warfidel kan berapa, Mbak? Ini saya bayarnya 4 juta. Keluar 4 juta rupiah, warfidel. 10 in. Nanti saya bikin. Nanti dibuat tutupnya ya. Bikin saya tutupnya biar aman. Lanjut. Lagi ya. Sepowet kan atau... Ini Bose ya? Ini Bose masih ada nih. Bose. Wih, panas banget. Ini pasang berapa? Pasang 4 juta bisa nih. Ini Bose 4 juta. Ini pedal yang Fos. Harganya 1,7. 1 pasang. JBL 6,5. JBL-nya 6.500.000. CXX 2 juta. Ini CX-nya 2 juta. Nikon 3,5. JBL 3,5. Ini JBL 3,5 yang ini ya. Ini Deton sama 3,5. Alasan doang mana mau semua rumput latar belum. Lu yang baru lagi ampli ada? Yang baru itu apa tuh? Itu portable ya? Iya. Ini speaker aktif sebenarnya sih pasang. Ini berat banget nih. Oh, bukan ini, bukan apa nih? Sepasang itu ya? Iya, tapi satunya belum diantar ya. Oh. Ini ada sepasang sih. Sama yang punya belum. Emang berat nggak? Berat banget, coba deh. Aktif ya? Aktif. Ini ori ini. Iya. Ada berat. Sepasang, mungkin sepasangnya bisa baru diantar. Ini iya. Kalau baru sekitar 11 juta. Wih. Ini masih coba, baru. Coba lihat belakang ini. Ini segel ya? Iya. Ada Super sepasang. Lux ya? Mereknya Super Lux. Super Crossing Lux. Aja kalau ini. Super Lux tipenya SP108 tuh. Aktif ini ya? Aktif. Tapi 8 in ini Pak. Speakernya 8 in ya? Iya, speakernya 8 in. Nanti yang satu lagi belum datang ya. Tapi saya upload aja deh, besok mau diantar sih. Berat ini, bagus. Super Lux. Kena berapa nih, Pak? Ini satu pasang 4 juta. 4 juta ya? Iya. Ini barunya 11 juta. Barunya 8 11 juta. 11 juta. Tinggal murah aja, enggak apa-apa. 4 juta ya. Pasang Super Lux. Masih mulus. Masih mulus, satunya belum diantar. Iya. Oh ini kita ada masih ini. Masih di rumah. Masih murahnya nih, satu pasang 1 juta. Bisa nego. Ini mereknya apa nih? Ini mereknya Technical. Apa ya? Technical. Ini buat di masjid, buat di gedung gitu lah. Bisa tinggal cantolin aja. Iya, buat di dinding ya? Iya, ini suaranya mantep, oke. Okay. Ada sepasang. Tadi udah dicoba tadi, pakai iya. Itu, pakai BMB. Mantep suaranya. Bagus ini suaranya. Iya. Kena berapa mbak sepasangnya? 1 juta aja. 2? Pasang untuk 1 juta. 1 juta ya? Iya. Di sana itu nggak apa-apa. 1 juta, sepasang. Ini ada yang kecil, cuman belum ready ya. Ini pasangnya belum ada? Iya, belum dibersihin, biarin ntar aja deh. Nggak usah. Iya, itu aja. Oke, kita lanjut ke ampli ya. Ampli, boleh. Kita posisinya sudah ganti nih. Dari depan dulu atau dari belakang? Di depan aja. Iya. Kita ada power. Ini yang baru datang nih ya, Ramsha. Ini baru lagi nih. Baru datang tadi nih. Ramsha 2 channel. Power ampli. Tipenya nih WP9220. Ya. Ini ori zaman dulu kayaknya nih. Ramsha. Beratnya minta ampun. Coba lihat belakangnya. Ini berapa inputnya berapa ini? Tadi udah telepon sih, cuma aku lagi di Jatinegara. Inputnya, outputnya 300 watt. 300 watt, 4 ohm per channel. Wattnya berapa? Ini output nanti 300 watt per 4 ohm per channel outputnya. Ini inputnya. Ini buatan Jepang. Jepang Ramsha Jepang nih. Ini Ramsha kena berapa, Pak? Ini
ke harga 7 juta bisa nego. 7 juta nego. Iya. Ramsa. Bawahnya ada apa lagi, Dok? Bawahnya ini Baby yang lama ya. Kita upload lagi nih. Di iPhone 55 Pro. Di iPhone 55 Pro sekilas aja ya. Iya, sekilas aja. Kena berapa nih, Mbak? 2 jutanya. 2 juta. Ini 2 juta. Ini baru ya, posisi masih baru. Ini mereknya HA audio nih. HA audio tipenya MA2600 ya. Ampli karaoke, Mbak ya? Ampli karaoke ya. 2 juta? Ya, 2 juta. 2 juta. Baru gede, swatnya gede tuh 500 watt. Baru nih. Ada remote? Ada remote juga masih ya, masih baru. Nih belakangnya. Input tekanan 220, auto input, auto output 220 kali 2 watt. Masih baru. Masih baru, Chris. Kenapa berapa, Mbak? Itu 2 juta, Pak. 2 juta ya. Ini 2 juta, ambil karaoke, HA audio. Ini ada Lukman. Lukman apa Lukman? Lukman aja deh. Kita ada 2 pasang tuh Lukman. Lukman. Normal itu bagus. Kasih murah aja. Ini kayak jenis ampli ya? Itu ampli integrate kayaknya sebang. Heeh, iya. Integrate ampli integrate ya. Lukman. Ini belakangnya. Ini mesinnya enak. Lukman. Lukman Amerika punya. Jepang nggak? Jepang nih, ya? Iya. Oh iya. Lux Corporation Tokyo Jepang tuh. Tokyo Jepang, Jepang ya. Lukman A353 tipenya nih. Ini gambarnya Amerika ya? Bawah ya? Bukan? Tahu nih? Oh apa ini? Ya? Gak tahu nih. Iya, tapi ini apa? Bawahnya ya? Desainnya. Desainnya ya, corporation-nya. Madeinnya sih Amerika. Oh gitu ya? Iya, Lukman sama Amerika. Oh ini corporation-nya Jepang ya? Iya. Buatan Amerika berarti? Madein Amerika. Luxman. Kena berapa, Lukman? Kena berapa, Lukman? Ini 3 juta bisa nego. 3 juta. Ada 2 buah ya? Ada 2. Ada 2 buah. 3 suaranya juta. Bagus, bersih.